Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku mau bikin tutorial cara mengubah suara voice note WhatsApp. Nah, ini tanpa aplikasi ya. Oh ya, by the way, jangan lupa subscribe channel aku ya. Oke, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita langsung aja ke Google dan kita cari atau ketikin voice spice kayak gini. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas ya, voicespice.com. Nah guys, ini tampilannya dan kita bisa langsung aja klik yang keterangan normal itu. Kita klik aja. Nah ini dia untuk suara-suaranya. Di sini masih dalam bahasa Inggris, aku ubah dulu ya. Ada titik tiga di bagian pojok kanan atas, kemudian klik terjemahkan. Nah ini udah bahasa Indonesia. Nah ini dia ya guys, ada setan neraka, tupai luar angkasa, robot pria dan juga wanita. Di sini aku mau pilih yang pria. Nah di bagian yang panjang biru itu ya, ini juga kita bisa atur segimana sih tingkat suara prianya gitu loh. Nah ini aku geser ke kiri, kemudian kita bisa langsung aja klik catatan untuk merekam atau bikin FN-nya gitu ya. Nah guys, ini aku ulang-ulang dulu ngerekam suara akunya karena aku belum cocok sama hasilnya ya. Jadi buat kalian yang belum cocok sama hasil FN-nya, kalian bisa langsung aja klik tanda panah merah ke kiri yang di kotakan coklat itu ya. Oke guys, ini aku udah dapetin hasil rekamannya. Dan langsung aja di sini aku mau split screen ya guys. Caranya kita geser aja 3 jari kita ke atas. Ini buat ngebuka aplikasi lagi di satu layar gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita buka WhatsApp. Dan kita pilih chatnya. Ini untuk nama chatnya hanya sebagai contoh aja ya guys. Nah, kemudian kita bisa langsung aja gedein dulu suaranya. Klik yang tanda mikrofon itu ya, geser ke atas, kemudian kita klik play yang di kotakan coklat itu, yang di voice spice ya guys. Nah ini lagi ngerekam nih. Belum disuruh makan sama ayah. Oke, langsung ini terkirim. Nah aku coba play lagi eventnya. Disuruh makan sama ayah. Nah itu dia ya guys untuk caranya. Gimana, gampang banget kan? Gak perlu download ataupun install aplikasi-aplikasi lagi, pokoknya langsung bisa kita praktekin di WhatsApp ya, tinggal buka Google aja. Nah guys, video kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan komen. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.